pertama untuk memulih keadaan itu, keadaan sekarang, segi ekonominya, rakyatnya, dari segi apa kos hari hidup sebagainya, itu cabaran yang pertama yang tidak mudah. Cabaran kedua untuk mendidik. Proses cabaran utama Perdana Menteri sekarang adalah pertama untuk memulih keadaan itu. Keadaan sekarang, segi ekonominya, rakyatnya, dari segi apa kos hari hidup sebagainya, itu cabaran yang pertama yang tidak mudah. Cabaran kedua untuk mendidik. Mendidik itulah yang saya kaitkan dengan maqasid syariah itu. Mendidik itulah yang membawa kepada, kalau kita lihat, anda pertama yang dibuat adalah mendidik orang ahli-ahli politik, pemimpin politik. Dan saya nampak 2-3 bulan, kita nampak proses itu sedang berjalan. Baik di sebelah kerajaan, baik di sebelah pembangkang. Tapi bukan satu proses yang mudah. Sebab proses itu, kita berhadapan dengan masalah pendidikan. Okay. Kalau nak ubah sistem pendidikan pun, kalau ingat kalau dari dulu, ketika 2018, isu kasut menjadi masalah. Hingga mampu menjadi isu besar, isu nasional. Walhal sampai sekarang kita pakai kasut warna yang sama.